Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini lagi mau ganti plat kopling bosku. Untuk Tiger sendiri kita pakai biasa aja MPP bosku. Nih, pakai MPP biar ya murah tapi nggak murahan bosku. Untuk prosesnya sendiri kita upgrade dikit ya biar wow di jetus. Nih bosku, untuk perlengkapan udah dibersihkan. Untuk supaya lebih awet kita pakai pernya yang agak keras ya, mungkin bisa dari Swedia ataupun dari Amerika. BRT juga bagus bosku. Itu untuk daya tekanannya supaya lebih kencang bosku, supaya lebih awet. Nih untuk ininya kita dipapas lagi. Karena apa? Karena udah mentok ya, udah mentok. Jadi kalau misalkan mentok seperti itu, kita harus mapas ininya biar good. Untuk ini kita lagi dalam rangka membersihkan ya, debu kerak dan segala macamnya. Ini Tiger tahun 2012 kalau nggak salah, udah di upgrade. Alhamdulillah hari ini banyak yang servis bosku. Sebentar lagi kita proses pemasangan biar kering. Untuk ban sendiri kita udah custom, udah ganti velgnya pakai Persa kalau nggak salah. Jadi 17-17. Dikarenakan kalau misalkan pakai yang orinya itu suka jebol di karet poskirnya bosku. Jadi alhamdulillah setelah pakai ini kita upgrade mantap, nggak ada keluhan lagi. Biasanya kalau motor Tiger itu keluhannya di karet gearnya, karet bot gear. Ini kita lanjut ke pemasangan selanjutnya bosku. Kita nggak usah pakai yang mahal-mahal lah, yang penting kita bisa ngondisikan ini aja, ritmenya. Ditumpuk-tumpuk biar segede gunung. Ya, setiap motor itu ada keluhannya, terutama bagi motor yang CC-nya terlalu besar, pasti keluhannya ada aja. Kita bagaimana kita menyesuaikannya dan mengatasinya. Contohnya ya seperti ini. Kalau ininya udah agak menggerigil-gerigil gitu, bisa dikondisikan lagi, dipapas. Tuh. Terus di pernya juga biar awet, si koplingnya pakai yang apa? Yang BRT. Yang keras. Untuk diameternya sendiri pakai diameter 14. Diameter 18, panjangnya 40 bosku. Nah itu recommended banget bosku. Bagi para pemula, harap simak video ini sampai selesai, karena mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin.
Jadi pada prinsipnya itu di motor Tiger itu ada dua keluhan yang sensitif. Yang pertama di kopling, yang kedua itu di karet gearnya. Betul. Makanya supaya lebih mantap, lebih jos, kita pakai ganti yang Versa aja. Atau enggak CB. Seperti itu, betul. Untuk mengatasi supaya enggak keras, bosku, supaya mantap dan jos, itu ada ininya juga, ada apa? Ada triknya juga nih. Olekan ini kita panjangin luasnya. Banyak asalnya segini. Kita tambahin supaya panjang. Itu auto mantap, bosku. Kelas motor-motor import sekarang. Kita proses pemasangan. Kunci mahkota. Recommended banget. Untuk karbu sendiri, bosku, untuk yang ori kan kita ada keluhan kalau pagi itu susah nyala. Itu dari pilot jetnya atau main jetnya yang harus dibenerin. Itu 100% akurat, bosku. Karena si pilot jetnya itu sering ngaco. Biar embrem, biar embremnya brem banget. Nah, gitu kasih dulu ya, tonton betul videonya sampai tahu bagaimana respon tipnya setelah jam. Tunggu video-video selanjutnya di part kedua ya, biar gak penasaran. Oke, segitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.